kabarnya teman-teman kalian. Oke ya, kalau udah silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Terhadap terlapor Muhammad Rizki, ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka. Dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai dari malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan.